rambut. Adalah ajang silaturahim. Kita datang ke sini untuk silaturahim, untuk berolahraga. Bukan semata-mata ingin menang, tapi ingin olahraga, ingin sehat dan ingin silaturahim. Tentunya ada saudara kita dari Lampung. Ada saudara kita dari Lampung, mungkin ada teman-teman yang belum pernah ketemu, tak kira bisa ketemu. Di tempat inilah kita bisa bersilaturahim lagi. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan, kewarasan dan keberkahan. Ya. Nah, ini sekarang dia juara bertahan. Jazakallahu khairan. Galah juara ketiga untuk Papa Zoka. Beri tepuk tangan untuk Papa Zoka. Wah, ini. 1, 2, 3. Barikan kedua ada yang kuat dan kumpul. 2023 jatuh kepada Bama Budo Desa. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidik Permana Ramdan. Saya perwakilan dari Budut Legend FC. Saya sebagai ketua Budut Legend FC. Kita sangat exciting sekali mengikuti event ini yang diselenggarakan oleh Al Dawood. Mudah-mudahan acaranya bisa terus bisa berkembang, bisa diselenggarakan dari tahun ke tahun, karena kita sangat gembira sekali bisa bertemu dengan teman-teman jamaah di seluruh Indonesia. Tadi saya dengar ada yang dari Sumatera, kemudian Pulau Jawa. Kita semua di sini berkumpul bersilaturahim, mempererat tali silaturahim, selain sehat barokah, untuk bisa meningkatkan kegiatan ibadah kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Nama saya Boniman dari Dwi Sakti, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 1. Pada sore hari ini, saya ngikutin turnamen Al Dawood Cup. Kesan saya ikut Al Dawood Cup ini, sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman lama. Nah, saya sangat gembira dan bisa akhirnya ketemu yang dari mana-mana, atau dari Lampung, dari Kerawang, atau dari Sukabumi. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Bukan yang kemenangan yang kita cari, tapi untuk silaturahim sesama pemain bola Al Dawood Cup. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Sagata, perwakilan dari tim Papi Jokam. Pesan-kesannya untuk kejuaraan U40 Al Dawood hari ini, mantap, bagus. Harapannya mungkin ke depan kita bisa lebih cair lagi, suasananya lebih fun lagi. Sukses buat Al Dawood, lancar barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al Dawood sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini Al Dawood mengadakan acara sepak bola Fun Football U40 Al Dawood Cup dalam rangka persiapan untuk Al Dawood Cup 2024 di Mekah. Alhamdulillah acara baru saja berakhir dan semua berjalan dengan lancar, berkumpul para pemain-pemain dari berbagai tempat dan bersilaturahim, dan semuanya bisa menikmati acara pertandingan pada hari ini sampai dengan babak final. Secara umum semua peserta, pemain, ofisial bisa menikmati acara pada pagi hari ini. Sepak bola diiringi juga dengan beberapa hadiah door prize, kemudian juga dengan beberapa hadiah juara, dan semoga semua bisa memotivasi para pemain, teman-teman yang bermain bola, dan tentunya juga harapannya bisa bergabung di program Umroh Al Dawood Cup 2024. Alhamdulillah, saya bersyukur, berterima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan semua acara ini dengan sangat baik, dari tempatnya, susunan acara, kemudian juga semua perangkat-perangkat pertandingan disiapkan dengan sangat sempurna, dan pada hari ini pertandingan semua berjalan dengan lancar, tidak ada insiden-insiden yang tidak diinginkan. Semoga acara ini bisa menambah silaturahim para penggiat sepak bola, terutama yang usia 40, dan semoga tahun depan Al Dawood Cup U40 bisa kembali terlaksana dengan baik lagi dan dengan konsep yang lebih berbeda, sehingga semakin banyak menarik perhatian atau peminat dari pemain-pemain sepak bola U40 untuk bersilaturahim. Demikian dari saya, semoga Al Dawood semakin sukses, Al Dawood barokah, Al Dawood mantap, Al Dawood josh. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.